Tadi udah komplit. Kenapa? Kan Mas Gibran hampir pasti jadi cawapres Pak Prabowo ini, jadi tanda-tandanya sudah. Saya begini, bagi kami menghormati menghargai keputusan yang dilakukan oleh koalisi terkait dengan pasangan, terkait dengan tim. Tugas kami adalah memastikan bahwa koalisi kita menyiapkan semua sarana prasarana untuk pemenangan, mulai dari visi misi, kemudian kerja kampanye, itu bagian kami. Jadi siapapun yang nanti ditetapkan ya kita hormati. Siap ya Pak ya. Menguntungkan Pak Anies atau suara PDIP? Bagi kami tidak ada yang menguntungkan dan tidak menguntungkan. Bagi kami yang penting prosesnya, proses pemilu berjalan dengan profesional, jujur, penyelenggara berimbang, penyelenggara netral, itu aja. Karena ada pendapat akan ke Pak Anies suara dari Prabowo. Bagi kami yang penting kita pemilunya jujur, penyelenggaranya netral, semua dikerjakan profesional, itu aja. Ada bau-bau nepotisme Pak dalam konteks Mas Gibran. Anies Presiden.